Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya, anak pencari emas dan peralatannya dengan mendulang emas, teman-teman semua. Ya, baiklah, pada sore hari ini tidak menunggu lama-lama waktu, teman-teman. Soalnya lokasi saya lokasi yang mantap, teman-teman semua. Ini lokasinya, teman-teman. Ini, teman-teman. Ini bekas tambang Jepang nih, teman-teman. Udah lama ketinggalan. Semoga ada yang tertinggal oleh penjajah dulu. Itu teman semua. Ini hamparan batu semua, teman-teman semua. Ini ada anggaran 20 hektar. Bisa teman-teman lihat. Semua cerita nenek-nenek moyang dahulu yang dapat ceritanya sama saya, teman-teman. Ini lahan ini sudah lama diolah oleh penjajah-penjajah dahulu di Jepang Belanda, teman-teman. Inilah peninggalan Jepang selam yang saya ketahui sekarang, teman-teman semua. Ini tempatnya. Semoga ada yang ketinggalan emas di bawah ini sama Jepang, teman-teman semua. Lahannya dulu. Bekas lubungannya, teman-teman. Mungkin ke dalamnya tidak menentu, teman-teman semua. Inilah, teman-teman, peninggalan penjajah dahulu. Semoga ada yang ditinggalkannya lagi, teman-teman semua.
saya mungkin penasaran kayak juga sama teman-teman berapa kedalamannya. Nanti saya coba berenang ke sana teman-teman. Saya coba berapa kedalamannya teman-teman. Doakan saya teman-teman semua. Semoga tidak terjadi apa-apa. Teman, ini emasnya udah mulai kelihatan. Yuk sini teman, supaya teman kelihatan. Inilah hasil peninggalannya teman semua. Coba bahannya utuh teman, belum diolah sama penjajah. Kayak mana isinya tuh? Sedangkan sisanya kayak gini teman. Inilah teman, masih ada yang tersisa. Sekian lama orang menjajah negara kita, alhamdulillah masih tersisa teman. Ini teman, sisanya teman. Saya tidak menyangka teman-teman semua, soalnya ini nih bukan bahan utuh, sisa-sisa penjajahan teman-teman. Dan alhamdulillah kita mendapatkan hasil teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Ini lokasinya satu sisi atau satu tempat yang saya dulang teman-teman. Besok-besoknya saya coba tempat yang lain. Soalnya di sini anggaran 20 hektar ada ketinggalan teman-teman sini. Semoga saya bersemangat buat video teman-teman. Ditonton terus video saya teman-teman. Supaya saya bersemangat buat membuat video. Yuk teman-teman, supaya teman-teman tahu kedalamannya teman. Saya berenang di sini. Mak teman-teman, di dalam teman-teman. Injak sama kaki teman-teman, sudah menyelam saya teman-teman. Memang dalam. Oke teman-teman semua, sekian video saya pada sore hari ini teman-teman. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, saya mendapatkan hasil yang melimpah pada sore hari ini. Besok saya coba di ujung sana teman-teman semua. Mungkin rasa saya soalnya di sini ada, mungkin di sana lebih banyak daripada yang sini teman-teman. Soalnya peralatan orang dulu nggak semodern kayak orang sekarang teman-teman semua. Sekarang udah pakai peralatan canggih teman-teman semua. Nih, tuh teman-teman semua.
untuk besok sore atau besok pagi saya coba buat di YouTube teman. Ini hari udah mulai jam 5:30 tuh teman. Rumah sekitar 10 kilo dari lokasi. Jangan lupa ditonton video saya, diklik, dikomen, di subscribe ya teman-teman. Hidupkan lonceng ya teman-teman semua supaya saya bersemangat buat video. Terima kasih teman-teman semua. Ya, sudah besi kita teman-teman semua yang ngantar kita ke lokasi selama ini. Kita bersihkan dulu teman-teman.